Dah. Kau lagi. Ya ini teman-teman dari rumah kampas ganda, ya maksudnya kampas kopling ini karetnya kita ganti. Di sini sudah ada tutorialnya ya teman-teman cara pengganti yang ini. Ya teman-teman, di sini saya sudah bongkar di bagian karet ganda ini. Penggantian cuma di sini seharusnya diganti, tapi saya kebetulan stoknya habis, jadi saya ada punya satu stok ini masih bekas. Ini caranya ini teman-teman, ini kan sudah banyak tutorialnya ya, ini sudah ada videonya di bawah cara penggantian ini dan tanpa merusak ini. Ini saya gerinda, cuma ya di sini jelek, kelihatannya jelek, ini tidak masalah. Nah di sini seharusnya ini kan diganti karet. Ini ada saya punya satu, stoknya habis. Ini kita iris, kita masukkan sedikit di bagian sini. Intinya tuh biar kencang. Itu sebelah bisa, sebelah di sini ganjal. Ini sebelah, sebelah. Ya ganjalannya cuma 3. Ya gitu. Seperti apa prosesnya? Seperti ini ya teman-teman. Nah, ini satu. Ini saya sudah potong. Kita ambil lagi satu. Begini. Yang penting itu karetnya kuat. Nah. Ini satu, kelihatan enggak? Satu, dua, tiga. Nah, ini enggak goyah sama sekali ya, seperti baru. Ini untuk sementara ya teman-teman, tapi ini sementara juga. Ini saya pernah lakukan teman-teman, awet lumayan tanpa mengganti ini. Saya pernah ganti ini, itu saya bahannya asli, enggak lama dipakai. Nah, terus saya ganjal seperti ini, dia tahan. Nah ini saya mau ganjal lagi, kayak gitulah teman-teman. Kalau pemnya ini enggak saya cabut, enggak juga diganti, cukup saya gerinda di bagian atasnya biar bisa lepas, kayak gitulah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya ini dia teman-teman, sudah saya pasang. Ini enggak goyang sama sekali ya, kuat. Sini juga enggak merusak ya.